Kau lagi ngapain, Min? Aku lagi nge-scan barang nih, Jas. Barang apa? Jadi, biar aku tahu yang mana barang yang menurut aku aman untuk aku check out, dan mana barang yang harus aku boycott. Gimana caranya, Min? Oh, gampang, Jas. Sini. Jadi, aku sekarang pakai aplikasi No Thanks. Jadi, sini. Aplikasi ini membuat kita tahu yang mana barang produk musuh kita. Contoh ini, aku scan. Nah, produk ini adalah di daftar boycott. Berarti produk ini resmi harus kita boycott. Kalau misalkan barang itu tidak di boycott, maka tandanya seperti ini. Nah, ini untuk barang yang tidak di boycott. Akan muncul hijau. Produk ini aman untuk saat ini, berarti produk-produk yang aman, aman juga buat kita pakai. Emang banyakkah barang yang harus kita boikot ini? Banyak banget. Nih, contoh di aplikasi ini. Daftar barang yang harus kita boikot. Tuh. Jadi semua ada di sini semua. Jadi nggak usah bingung lagi. Bisa di-scan dan kita juga bisa ngelihat daftar barang-barang apa saja yang harus kita boikot dan jangan kita check out. Oke? Terus, kalau misalkan di aplikasi ini tidak terdaftar bahwa barang itu terboikot, maka kita bisa lapor. Jadi kita bisa tambahkan bahwa barang itu harus kita boikot. Jadi aplikasi ini memudahkan kita dan membantu semua orang yang ingin tahu barang-barang apa saja yang harus kita boikot. So, jangan lupa buat download aplikasi No Thanks, karena ini sudah ada di Play Store dan App Store. Jadi buat teman-teman semua bisa bantu share keluarga, teman dekat untuk memakai aplikasi ini. Dan kita sama-sama berdoa buat saudara-saudara kita di sana. Dan dengan cara kita memboikot barang-barang mereka, barang-barang musuh kita, itu setidaknya akan berdampak dengan musuh kita yang ada di sana. Jadi mulailah dengan hal-hal yang seperti ini. Lakukan dengan tindakan kecil, bukan hanya dengan perkataan. Always on Rafah and free Palestine.